Haa, ni first time tengok pintu. Ya ke? Haa, first time eh? Biasa je. Jom buat dekat parking kan? Haa? Buat dekat parking. Parking. Jom. Ok. Ok, assalamualaikum. Hari ni kita bersama Hakim, okay, owner kepada V2. Ok, dah berapa lama dah pakai V2, Hakim? Hari ni hari keempat. Saya pakai model ni lah. Hari keempat. Sebelum ni Hakim ada banyak jadi kan? 2-3 biji kan? Sebelum ni ada 2 biji lah. 2 biji kan? Sahaja. Kereta tu dah yang nak jual. Yang ada extra-extra tu dah habis lah. Sold out. Yang Dozo. Yang sebelum ni pakai Dozo. Saya dah jual. Sajalah dah tukangin ke V2 ni. Kata lebih pada dah saja nak rasa. So hari ni kita nak pasang bar kat belakang ni. Pakai bar ni memang terus rasa efek dia memang best. Pastikan jangan ada gap. Assalamualaikum. Hari ni kita jumpa lagi Hakim dengan Aira. Okay. So new and Mac. New and Mac pula dah. New NVX version 2. Tengok dia punya mangkuk je ni. Okay, lama je. Okay, dia punya kod 2DP sama dia punya bell B6H lah, macam new and Mac. Tapi dia follow Aerox lah, follow NVX. Ini lah macam banyak abu ke game. Oh, itulah kenapa eh. Oh, sebab bag tu baru dah ni ko abu. Abu daripada dah motor baru. Bila berjalan dia terkejut. Kod. So itu dia punya kesan. Ni speed dapat apa? Ni lebih kurang standard 126. 126 RPM? RPM habis 10. RPM habis 10 eh. Okay, sekarang kita tak tukar clutch. Kita akan cuba tukar mangkuk, roller dengan mungkin nak tengok spring kan. Kalau spring tu panjang daripada original ataupun sama panjang masuk. Kalau pendek tak nak masuk. Okay, okay? Yeah. Nanti menyusahkan akhir nanti nak buka lagi, nak tu lagi. Hand gen dia. Okay, untuk siapa-siapa yang belum tahu, dia punya water pump lain kan. Water pump dia baru, kecil sikit. Pusing semua sama. Water body sama. Okay, jom. Okay guys, korang cakap video saya gelap buat-buat kat parking kan. Tengok orang komplain parking. Video gelap. Sekarang ni dah ada lampu. Okay, so ini adalah washer terbaru untuk Aerox. Okay, untuk NVX version 2. So ini dia punya nut. See, nut dia lebih besar. Dan dia pakai washer yang saya cakap hari tu, yang tebal. Satu saja, tak pakai dua. Okay, so kita akan tukar pakai nut yang saya jual tu, accelerated. Maknanya dia sama besar dengan yang baru. Okay, sama besar. Cuma dia ada serrated. So, combination yang terbaru adalah yang ni. Okay, jom kita buka. Ini first time buka ni. Motor Hakim okay, baru berapa hari? 5 hari. 5 hari. 5 hari korek mangkuk. Ni standard eh. Tengok, standard dah makan macam ni Hakim. Naik sikit. Boleh lah. Nampak ni. Ni Hakim, penting ni Hakim. Sama macam new and Mac. Okay, new and Mac pun ada washer ni. Special tau. Tau Hakim? Oh, ya. Yang kita NVX tak ada. Okay. Ni, washer ni. NVX yang lama tak ada, yang baru ada. Sama macam new and Max. Kalau tanya saya lah. Kita tak payah pakai. Kalau tanya saya. Okay. Tapi sebab benda ni baru lagi game, kita pakai je lah ikut spek. Saya punya konsep macam tu lah. Bukannya kita, yelah, kalau saya pun saya pakai lah. Sebab kadang lama-lama tu saya buka je. Sebab dia akan menghalang. Mungkin dia macam, kan ada beberapa motor yang kita, dia restrict kan power melalui
boleh jadi juga. Dia nak restrictkan power. Okay, so kalau siapa yang nak cuba, boleh buka lah. Ui, dalam dia game, baik lah game. Memang baru. Spring standard. Okay, foreman akan standard, akan sangkut sini. Mana-mana foreman pun akan sangkut situ. Okay, tak lekat. Takkan lah baru lekat kan. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bestnya ada lampu game. Boleh terang kan. Okay, kod untuk keluar dia B6H. Tapi dekat belakang dia masih lagi 2 DP. Nampak? 2 DP yang nampak? Maksudnya? Panas. Masih ori lah. Ori lah. Sama apa? Dengan dulu lah. Okay, mangkuk dia sama macam NVX. NVX lama B65. Nampak eh? Okay, kita nak masuk mangkuk yang dah korek. Ini mangkuk Hakim. Crabs dia collab dengan Hakim. Cik, collab tu. Okay, ni yang dah kita dah gosok, dah polish dia elok untuk dia. Dari pagi tadi buat eh. Okay, dan dah tebuk juga sebaik yang mungkin. So kita nak tengoklah feedback untuk Hakim. Surface pun buat ni, surface buat. Okay, jom. Ni. Super urgent. Yang ni kena asah. Sebab kita dah pakai mangkuk korek, kena asah yang ni. Sebab dia akan naik lagi tinggi kan. So kena asah. Baik, itu saja, nanti saya share. Jangan lupa washer dalam ni ada satu. Pun nak share jugalah. Okay, tengok lagi. Washer ni, okay, dia ada dua side tau. Satu yang bulat, satu yang straight, nampak? Okay, tahu tak? Kalau kita beli ni replacement, okay, jangan masuk terbalik macam ni. Okay. Kita kena masuk yang ini. Oh, yang ah, yang flat, flat ke belakang. Oh, okay. Okay, ada seorang tanya saya hari tu. Dalam saya share kat sekarang lah. Okay, cara dia macam ni. Bulat. Ada bulat, nampak? Dia ada bulat dengan ada flat. Jangan salah. Nanti kan mangkuk lekat lah apalah. Hei, baik. Okay, itu sahaja. Nanti saya sambung. Fendi dengan Hakim datang. Oh. Okay, ni motor Fendi. Dia kata belum basuh lagi. Dia lawa je. Bang pakai. Ini Fendi cat sendiri eh. Eh, Fendi, kau ambil order tak? Boleh. Okay, Fendi cakap boleh ambil order. Boleh. Siapa yang nak buat, nak cat lah cover set. Okay. Kalau dah basuh lagi merlit lain, tapi ini pun dah kira cantik lah pada saya. Ni design sendiri lah kan. See, kemas motor ni. Okay, so hari ni kita buat apa? Hari ni kita Hakim, kita nak pasang bar. Kita nak pasang mangkuk. Saya kerja biasa. Hakim, crab steer spring hijau. Discussion. Setakat ni memang 299 dia. Hei, dua orang ni. Dua-dua geng silver ni. Hei, geng silver. Sekejap. Tak tunjuk.
Dua-dua pakai bar. Okay, jom. Okay, Wendy. Okay, terima kasih support. Okay, terima kasih banyak. Okay, assalamualaikum. Test motor, test motor. Hakim hari tu bila dia dah kenal dengan Fendi, okay, kebetulan Fendi jumpa, Hakim pun bolehlah selesaikan masalah dia. Dia pergi buat carbon hari tu, orang tu tak siapkan. Jadi Fendi tolong kilatkan semuanya, clearkan semuanya. Jadi daripada V2 matte jadi V2 gloss. Okay, tahniahlah Hakim sebab tu kita kena jumpa-jumpa dan kena kenal. Okay guys, itu saja. Terima kasih dan untuk sebarang pertanyaan boleh komen, okay, apa-apa pun saya akan cuba jawab. Dan terima kasih support. Okay, korang stay safe. Jangan lupa solat, selawat sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum.